jadi sangat merugikan, terutama bagi perusahaan, bagi diri sendiri, bahkan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di kesempatan hari ini ada saya Febri tentunya. Masih bersama kita di podcast tentang fraud ya, Nyonya Fraud untuk gelaran kali ini tentunya di Juli 2022. Dan tentunya akan ada tamu yang luar biasa yang akan hadir bersama kita di sini. Dan tentunya pasti penasaran kan siapa yang akan datang di kesempatan kali ini. Dan saya untuk mengundang beliau itu, aduh susah banget ya. Alhamdulillah di sekarang hari ini Bapak bisa hadir bersama kita di sini dan langsung saja kita sapa. Ada Bapak Julianto selaku pemimpin wilayah KW3 Palembang. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik Bang Febri. Luar biasa ya kita ya. Menentukan jadwal ya. Akhirnya bisa ketemu ya Pak ya. Dari kemarin mungkin Bapak sibuk dengan kegiatan-kegiatan Bapak ke turne juga ya Pak ya. Dan hari ini tentunya Bapak bisa bergabung bersama kita di sini di podcast tentunya podcast Ganyang Fraud kita dengan tema anatomi pelaku fraud Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih sebelum kita lebih jauh nih Pak, saya pengen mengenal Bapak nih. Wah, mengenal Bapak lebih dalam ya. Saya pengen tahu nih Bapak bergabung di PT Pegadaian itu atau journey itu seperti apa sih Pak? Saya bergabung di PT Pegadaian itu dulu masih melalui rekrut di STAN ya. Iya. Tahun 90 saya sudah lulus untuk penempatan. Jadi saya penempatan di wilayah Indonesia Timur ya, di Malang Buana, di NTB, NTT, di Sulawesi, dan kali ini baru ada di wilayah Indonesia Barat. Pak. Ya, Pak. Ya, jadi selama ini Bapak lebih lamanya di wilayah Timur ya, Pak ya. Hanya baru satu kali ini di wilayah Barat. Karena sebelumnya sudah pernah. Ya, baru kali ini. Baru kali ini ya, Pak. Wilayah Sumatera. Macam wilayah Sumatera ya. Menurut Bapak gimana nih di Sumatera ini Pak? Luar biasa ya. Sumatera luar biasa banget. Luar biasa ya Pak ya. Saya pecinta kuliner ya. Kuliner dan ya. Langsung cocok dengan kuliner di Palembang. Iya, pempek ya Pak. Oke, nah sesuai dengan tema kita hari ini tentang fraud ya Pak ya. Saya sih pengen bertanya Pak. Yang pertama biasanya mendasar itu menurut Bapak apa sih pengertian dari fraud itu Pak? Fraud ini sebenarnya perbuatan yang melanggar hukum ya, jadi sangat merugikan terutama bagi perusahaan, bagi diri sendiri, bahkan bagi masyarakat. Kenapa? Fraud ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, kira-kira seperti itu. Kalau kita bisa menjaga, kita bisa mitigasi fraud ini tidak terjadi. Harus nama dari pengawasan juga ya Pak mungkin. Iya. Atau dari diri sendiri juga bisa ya Pak ya. Salah satunya kalau sistem sih sudah ada ya. Sistem untuk anti fraud sudah ada. Bagaimana waskat itu dari masing-masing unit kerja, dari masing-masing departemen, dan dari masing-masing jabatan itu sudah ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya bagaimana mencegah fraud. Tetapi yang tidak kalah penting ada dari pribadinya, dari pribadi karyawan-karyawan itu sendiri, bahwa dalam kehidupan sehari-hari karyawan itu misalnya tidak berlebihan dalam penggunaan dana, dia hidup sesuai dengan apa yang dia terima, dapatkan. Kalau kita kebutuhan itu melebihi dari apa yang kita dapatkan, nah ini biasanya kecenderungan-kecenderungan seperti ini yang membuat melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan dana keuangan untuk kita pribadinya tadi. Awal mula dari kejadian-kejadian fraud ini. Berarti kalau ibarat pepatah itu lebih besar pasak daripada tiang ya? Iya, itu yang kita ngerti. Lebih besar pemasukan lah ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak sendiri ya, hindarilah yang namanya misalnya gaya hidup ya Pak ya, mungkin yang selama ini apa istilahnya
penghasilan segini tapi gaya hidupnya itu di atas itu ya Pak, itu yang biasa memancing ya Pak ya. Itu manajemen keuangan yang berarti masing-masing karyawan kalau bisa sudah mengelola keuangannya sendiri, saya rasa bisa ya, sangat bisa untuk menghindari fraud. Karena mengelola keuangan yang pertama itu adalah rasa syukur. Kalau kita mensyukuri apa yang ada, apa yang kita terima, ya pasti mengelolanya benar. Gitu, kira-kira. Benar sekali. Nah, ini Pak, yang Bapak bilang tadi, apakah lingkungan ya Pak, ya, khususnya ya, itu berpengaruh dalam orang melakukan fraud ini Pak? Sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Saya contohkan lingkungan kecil unit kerja ya. Unit kerja ini ada pimpinan unit, lebih tinggi lagi ada pimpinan cabang, lebih tinggi lagi pimpinan area, pimpinan regional. Nah, kalau unit kerja ini sudah terbentuk sistemnya, terbentuk habitnya, katakan wasdatnya sudah jalan, seseorang itu saling mengingatkan antara sesama rekan kerja, kalau ingin melakukan sesuatu, jangankan fraud yang gede, yang mau memulai aja sudah saling mengingatkan, tolong jangan melakukan itu, nanti itu merugikan dan lain-lain. Saya kira itu lingkungan yang seperti itu yang bagus, sehingga fraudnya tidak ada di sana. Ada di sana ya. Tapi fraud itu terjadi biasanya ada pembiaran di lingkungan. Jadi saat mau melakukan hal-hal kecil aja, boleh dibilang ya kalau fraud yang kecil-kecil kita maksimal bekerja, jam kerjanya sudah dipakai untuk yang lain, hal-hal kecil sebenarnya itu tidak ada yang saling mengingatkan, nanti akan merembet ke hal-hal yang besar tadi. Benar sekali, itu menarik saya menurut saya Pak ya, karena memang dari hal yang kecil saja, misal dari disiplin waktu mungkin Pak, itu kalau seandainya kita tidak bisa memanage istilahnya kayak gitu ya Pak ya, berarti itu sudah ada fraud ya Pak. Ya, itu bibit-bibitnya. Kalau bisa dari hal-hal yang kecil ini sudah kita saling mengingatkan ya, nggak ada salahnya ya sesama rekan dan tanpa ada rasa ketersinggungan, karena sesama rekan kerja, atasan dan bawahan, bawahan dan atasan itu saling mengingatkan itu bagus karena mencegah untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Berarti fraud itu hanya tidak hanya dari materi ya Pak ya, dari hal-hal lain pun juga bisa ternyata kita dari fraud. Karena selama ini ya, jujur aja, selama saya podcast di otak saya itu cuma ada, fraud itu sifatnya materi nih Pak, balik-balik ke uang kayak gitu ya. Ternyata setelah saya ngobrol sama Bapak nih, luar biasa sekali ya, berarti pola pikir saya itu berubah Pak. Jadi selama ini fraud itu ternyata bisa dari kita tidak disiplin waktu juga. Yang harusnya mungkin kita kerja jam 7.30, pulangnya jam 16.30 mungkin ya Pak ya, itu kita datangnya 7.48 atau 7.49 kayak gitu Pak, itu merupakan fraud walaupun kecil ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah ada kemungkinan Pak fraud itu terjadi kita misalnya pelakunya ini ngedip orang lain kayak gitu Pak? Ada gak kemungkinan? Sebenarnya kalau sudah pelaku ngajak orang lain itu sudah berkolaborasi untuk sesuatu yang buruk gitu. Nah makanya yang lebih utama kita tingkatkan untuk saling mengingatkan, jangankan untuk mengajak, untuk melakukan aja yang kecil, pelanggaran yang kecil sudah diingatkan oleh temannya. Itu yang akan kita kembangkan. Kita kan sudah ada budaya akhlak ya. Nah, budaya akhlak ini kalau kita terus kawal, kita terus menjadikan habit yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman, sesama teman pun bisa saling mengingatkan tadi, itu yang terus kita gaungkan. Di samping sistem memang sudah ada, sudah berjalan, sanksi juga sudah diatur ya untuk yang melakukan. Yang tidak kalah penting di dalamnya itu adalah yang tadi di awal saya sebut rasa syukur. Kalau kita yang muslim mungkin lebih barokah ya, lebih berkah. Bayangkan seandainya kita menerima gaji sebulan 10 juta. Gaji itu sebenarnya maknanya kita memberikan kepada perusahaan, katakan pikiran, tenaga, dan lain-lain 10. Tapi kita hanya memberikan 8. Berarti kita kurang 2, itu yang nggak berkah. Tapi kalau gaji kita 10 juta, kita mau lakukan sesuatu itu, tindakan perbuatan, pikiran untuk perusahaan, dan untuk
rekan kerja, untuk pekerjaan itu kita berikan lebih dari 10, kita berikan 12 ya. Benar. Yang duanya itu kan sedekah. Sedekah. Benar. Sedekah inilah yang menjadi barokahnya nanti. Saya rasa kalau sudah semua melakukan itu, nggak kepikiran deh mau fraud. Benar, karena sudah melakukan memberikan yang akan memberikan yang terbaik. Benar, benar, gitu. Perusahaannya. Nah, nggak sempat berpikir untuk fraud, jangan kau melakukan. Berpikir aja nggak sempat. Itu kira-kira. Nah, untuk saya sempat ngobrol ya tadi sama Pak Panis sebelum kita mulai podcast ya. Saya agak terlihat sedikit tertarik nih Pak. Tadi Bapak singgung perihal bagaimana kita nih bisa memanage waktu ya Pak, yang mungkin ya dalam satu hari. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana nih cara kita memanage waktu terhadap pekerjaan kita itu Pak? Mungkin di unit atau di cabang atau di... Kita kan memanage waktu itu tergantung pekerjaan kita ya. Kita masing-masing jobdesknya berbeda. Kalau yang admin mungkin iya dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau tenaga teman-teman marketing itu saya rasa melakukan kegiatan-kegiatan marketing itu nggak berbatas jam ya. Setiap saat kapanpun dimanapun dia harus melakukan itu. Dan itu memberikan yang terbaik, hasilnya pasti akan yang terbaik. Masuk. Bahkan kalau teman-teman marketing tuh nggak ada jam kerja sampai jam 3 sore itu nggak ada. Mereka kadang harus ketemu relasi, ketemu calon nasabah kita di atas jam kerja kita. Ya, bisa jadi kliennya ketemu jam 5 ya. Mungkin Pak ya, atau setengah enam sore mengikuti jam mereka harus pulang kayak gitu Pak ya. Dan itu jangan dianggap sebagai sesuatu beban ya Pak ya, tapi lebih ke yang Bapak bilang tadi, lebih ke sedekah ya Pak ya. Nah, karena sedekah itu nggak hanya uang ya Pak ya, bisa jadi tenaga, pikiran dan juga waktu ya tentunya. Nah ini yang agak sedikit saya pengen tahu nih Pak ya, tadi kan kita singgung tentang fraud ini bersama orang lain Pak. Nah ini apabila ternyata kita tidak sadar nih Pak, kita tidak sadar menikmati hasil fraud dari teman kita, apakah ada sanksi yang dapat diberikan untuk hal tersebut? Sadar atau tidak sadar, kalau kita sudah melakukan fraud, menikmati secara langsung atau tidak langsung, di depan saya katakan sanksi itu sudah diatur, sudah ada. Jadi semua itu ada sanksinya, cuma tingkatan sanksinya mungkin dia kategori lalai dan lain sebagainya. Ada lalai, ada sengaja, ada bahkan bersama-sama. Nah, itu juga berbeda kan. Ada dia menjadi pelaku utama, dia jadi pelaku pendukung. Tapi harapan saya kembali ke awal tadi saya katakan, jangankan melakukan, kalau bisa kita jangan berpikir sedikit pun untuk melakukan fraud ini. Dengan cara apa tadi? Mensyukuri, memberikan yang terbaik. Iya, benar Pak. Dan juga jangan lupa untuk saling mengingatkan satu sama lain ya. Iya. Nah, ini kan kalau kita bahas nih Pak ya, zaman sekarang ini kan kebanyakan di pegadaian khususnya itu generasi milenial ya Pak, atau Gen Z lah sampai ke atasnya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gaya hidup seperti apa yang harus dilakukan Pak agar tidak terjadi fraud ini? Iya. Kalau untuk ini levelnya anak-anak saya. Iya, karena biasanya kalau anak-anak saya ini dia beda ya dengan waktu saya seumuran dia. Benar. Nah, ada saatnya, ada masanya. Jadi saat ini asal mereka tahu aja di awal bagaimana mensyukuri yang ada, bagaimana keuangannya. Saya rasa kalau itu mengerti, itu dipahami, kegiatannya aja kan yang berbeda. Benar, dari zaman saya dengan yang sekarang ya, katakan milenial gitu ya, itu kegiatannya aja yang berbeda gitu. Kegiatannya yang berbeda. Nah, jadi mungkin untuk kita gaya hidup mungkin ya Pak ya, saya mungkin masuk ke generasi milenial ya, mungkin jangan mengeluarkan duit lebih dari apa yang kita dapatkan mungkin ya. Ya, seperti itu ya, lebih kepada pengelolaannya. Apa yang kita butuhkan? Iya, benar. Jadi yang kita butuhkan itulah baru yang kita transaksi. Karena kita belikan, kita belanja. Benar, benar. Apa yang kita butuhkan, yang penting kita butuhkan dulu ya, Pak ya. Untuk kedua dari itu ya mungkin jangan terlalu sering mungkin. Ya. Dari. Nah, ini balik-balik lagi yang Bapak bilang tetap syukur, Pak. Nah, menurut Bapak ya, seberapa besar Pak pengaruh keimanan seseorang itu terhadap terhadap tidak akan terjadinya fraud ya, sangat-sangat besar ya, karena keimanan itu benteng pertama ya, benteng pertama dari individu.
Jadi kalau individu itu tingkat keimanannya itu sudah bagus, insya Allah enggak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Itu kan yang pertama. Kalau peraturan, lingkungan itu kan penting-penting berikutnya. Dan selanjutnya Pak ya, berarti dari kita minimal yang harus ada itu keimanan kita sendiri ya Pak ya. Jadi itulah salah satu apa istilahnya ya, benteng ya Pak, untuk kita mencegah melakukan dari yang namanya fraud itu sendiri. Jadi teman-teman dari tadi udah bilang kita harus ikhlas dan kita harus punya iman yang tentunya bisa membentengi diri kita sendiri ya. Nah mungkin ini yang ingin diharapkan. Saya ingin Bapak bisa memberikan apa ya, statement mungkin ya Pak ya, yang diharapkan untuk semua yang menyaksikan, tentunya pemirsa menyaksikan podcast kita kali ini. Menurut Bapak sendiri yang diharapkan untuk semua untuk tidak terjadi fraud Pak, agar tidak terjadi fraud baik itu di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga juga boleh ya Pak. Untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, terutama anak-anak saya yang di Pegadaian Kanwil 3 Palembang, janganlah pernah berpikir untuk melakukan fraud. Berpikirlah untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan ini, berpikirlah untuk bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain, dan insya Allah semuanya akan berkah. Dan keberkahan itulah yang akan membuat kita bekerja, melakukan tindakan-tindakan yang benar. Itu saya rasa. Terima kasih. Luar biasa. Ini untuk tidak terjadi fraud ya Pak. Nah ini untuk selanjutnya Pak, mungkin ini dua pertanyaan terakhir dari saya ya. Nah ini tips dari Bapak agar tidak timbul untuk terjadinya fraud Pak, khususnya mungkin di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga Pak. Yang pertama untuk tidak timbulnya fraud ya dari diri sendiri ya, itu bentengi dengan iman kita. Terus lingkungan kita juga harus kita ciptakan lingkungan yang baik ya, lingkungan yang baik, yang bagus, yang bisa menghalangi seseorang melakukan fraud. Salah satunya saling mengingatkan untuk tidak melakukan gitu ya. Terus yang ketiga adalah peraturan atau SOP. Kita sudah punya peraturan atau SOP, barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran fraud pasti ada sanksinya, baik SP1, SP2, SP3 dan seterusnya sampai sanksi terberat. Itu saya kira sudah kompleks, sudah lengkap, tinggal kita jalankan semua. Itu dari Bapak ya, semoga bisa kita sama-sama menjalankan ya untuk pemirsa tentunya yang menyaksikan podcast kita kesempatan kali ini. Nah ini untuk yang terakhir nih dari Pak Junanto sendiri, saya boleh minta closing statement Pak untuk podcast kita tentang tentang anatomi pelaku fraud. Nah boleh kalau Bapak ingin kasih statement. Oke, Bang Febri. Manusia itu fitrahnya adalah baik ya, fitrahnya adalah suci. Untuk itu kita harus kembali ke sana dengan tadi bersyukur, memberikan yang terbaik agar semuanya barokah, dan kita nggak sempat untuk berpikir fraud. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Julianto sudah hadir tentunya di kesempatan hari ini di podcast kita di bulan Juli ya Pak ya, 2022, dengan tema anatomi pelaku fraud. Dan mungkin kalau saya undang nanti Pak bersedia ya Pak ya untuk hadir kembali di podcast kita ya. Siap. Luar biasa sekali. Kita sempatkan waktunya. Sempat waktu Pak ya. Semoga bisa karena Bapak ini luar biasa sih Pak gitu ya. Itulah Pak, saking sibuknya Bapak membawakan Kanwil 3 mungkin jadi juara nanti ke depannya Pak. Amin. Ya Pak ya. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita di kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Julianto sudah hadir bersama kita di sini, tentunya masih di podcast kita, dan kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang kita undang. Dan akhir kata, saya Febri dan Pak Julianto pamit ya Pak ya. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.